tak sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana-sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Halo, selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian dapat bertemu dengan Anda kembali dalam dialog dengan topik waspada gelombang ketiga, bijak bepergian, cegah penularan. 10 minggu terakhir ini kita kemudian mendengar kabar baik bahwa kasus COVID-19 perlahan melandai. Karena itu kita mulai kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian menuju new normal. Namun hal ini tentu saja diikuti dengan meningkatnya pergerakan atau mobilitas masyarakat, terutama pada aktivitas retail dan recreation. Belajar dari pola peningkatan kasus yang selama ini terjadi, laju penularan semakin tinggi saat pergerakan masyarakat juga tinggi. Karena itu kita diharapkan tetap bijak dalam melakukan aktivitas yang sifatnya sekunder. Lantas bagaimana mobilitas yang semakin meningkat tidak membuka peluang terjadinya gelombang ketiga COVID-19 dan masyarakat tetap produktif? Telah terhubung melalui video conference narasumber yang pertama, Bapak Diki Pelopesi, PhD. Beliau adalah Ketua Laboratorium Intervensi Sosial dan Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Diki, salam sehat? Salam sehat, apa kabar Mas Vicky, kabar saya baik. Alhamdulillah baik, terima kasih atas waktunya. Dan narasumber berikutnya adalah Dr. Iwan Aryawan, MSPH. Beliau adalah Ahli Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Salam sehat Pak Diki, apa kabar? Salam sehat Pak. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Dan sebelum kita mulai perbincangan, jika Sobat Tangguh maupun rekan-rekan media ingin bertanya, silakan sampaikan di feature chatroom. Nanti pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber di akhir dialog. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Pak Iwan, jika kita kemudian melihat pola yang terjadi di Indonesia, kasus meningkat setelah terjadinya mobilitas masyarakat yang tinggi saat libur panjang. Nah, meski saat ini tidak ada libur panjang, tapi aktivitas sosial ekonomi masyarakat perlahan dibuka dan mobilitas masyarakat juga ikut meningkat. Nah, bagaimana sebetulnya mobilitas manusia menjadi potensi penularan yang paling tinggi sebetulnya, Pak Iwan? Jadi gini, sebetulnya kan kita tahu bahwa virus COVID-19 ini kan menularnya dari orang ke orang melalui droplet atau aerosol ya. Sehingga kalau ada orang berkumpul, di situ resiko penularan tinggi, apalagi tidak memakai masker atau tidak dilakukan protokol kesehatan di sana gitu. Nah, itu kan pengalaman kita dari tahun lalu ya, selama setahun lebih pandemi ini, selalu kalau ada peningkatan mobilitas, kemudian 2 minggu, sebulan, sampai 2 bulan kemudian kasusnya naik gitu. Itu selalu terjadi gitu. Sehingga kalau mobilitas ditekan, kasus turun seperti yang kita lakukan dengan dulu PSBB, PPKM darurat, kemudian PPKM laku sampai 4. Nah, hanya penekanan mobilitas itu kan upaya darurat ya, supaya cepat kasusnya turun. Setelah itu nggak bisa terus-terusan mobilitas ditekan. Mobilitas harus dilonggarkan perlahan-lahan ya, supaya kegiatan sosial, ekonomi bisa berlangsung, tapi secara berhati-hati pelonggarannya gitu. Ada prosedur-prosedur yang nanti mungkin kita bisa bahas yang perlu dilakukan supaya mobilitasnya bisa dilonggarkan seiring dengan kasus yang semakin turun, cuma secara hati-hati supaya tidak terjadi kenaikan kasus. Nah, pada layar itu kita lihat tuh pengalaman-pengalaman kita yang dulu. Kalau mobilitas naik, kemudian akan diikuti kasus naik. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi saat ini, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati pelonggaran mobilitas ini. Baik, ya artinya kalaupun memang aktivitas secara perlahan dibuka kembali untuk masyarakat berkegiatan, jalan tengah yang bisa dilakukan adalah bagaimana tetap komitmen menerapkan protokol kesehatan ya. Oke,
Kalau kita melihat kemungkinan jika mobilitas semakin tinggi, peluang virus untuk bermutasi apakah kemudian juga semakin tinggi, Pak Iwan? Iya, betul. Jadi gini, sekarang kan banyak di media atau dibicarakan di masyarakat takut ada mutasi baru masuk ke Indonesia dari luar negeri ya. Itu betul, bisa masuk dari luar negeri. Tapi kita juga harus ingat bahwa mutasi itu bisa terjadi di dalam negeri kita sendiri gitu. Karena kalau terjadi banyak penularan, sehingga kan banyak tuh virus bereplikasi kan, dia banyak banyak berkembang biak lah ya. Nah, dalam perkembang biakan virus itu kan dia bisa terjadi mutasi. Sebetulnya kan mutasi itu salah gitu ya, salah, error gitu kan. Nah, semakin banyak virus itu bereplikasi, berkembang biak, iya, ya, itu mungkin gitu. Nah, salah kopi ini atau mutasi ini jadi masalah kalau yang timbul adalah mutan yang lebih menular atau penyakit yang lebih parah atau dia bisa lari dari antibody gitu. Jadi dia nggak kurang mempan terhadap vaksinasi. Itu yang kita takutkan. Gitu. Ya. Pak Iwan, terkait dengan aktivitas yang kemudian juga mulai dibuka lah, bagaimana sebetulnya mobilitas antar negara dan juga domestik yang tidak dijaga, ini dapat memicu importasi kasus dan juga perburukan kondisi penularan virus. Dapat kemudian dijelaskan mungkin oleh Anda, Pak Iwan, dampak-dampak dari tiap mobilitas ini, domestik dan juga mobilitas antar negara? Jadi gini, nah untuk mobilitas antar negara, sebetulnya sekarang jauh lebih baik karena pemerintah sudah menyadari ya risiko masuknya varian baru yang mungkin lebih menular dari mancanegara. Saat ini kan sudah diterapkan aturan bahwa pintu gerbang internasional yang dibuka dibatasi supaya bisa diawasi. Kemudian semua pendatang dari mancanegara itu harus diperiksa PCR. Jadi artinya kita tidak lagi percaya saja dengan hasil PCR yang negatif yang sudah dibawa oleh si pendatang ini. Harus diperiksa lagi, kemudian kan harus ada karantina 8 hari dan harus PCR negatif baru mereka boleh keluar dari karantina. Nah itu kan yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi yang perlu dijaga adalah Indonesia ini luas ya. Jadi banyak juga pintu masuk yang nggak resmi, yang jalur-jalur tikus kita sebut itu ya. Kan kita banyak tuh di perbatasan Kalimantan yang perbatasan dengan Malaysia, kemudian di Papua yang perbatasan dengan Papua New Guinea, atau banyak pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah, itu yang perlu agari gitu situ. Nah, kemudian kalau untuk dalam negeri sendiri, kita harus jaga dengan gini. Yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi harus cepat, cakupannya harus cepat tinggi gitu ya. Karena itu akan membantu untuk mengurangi transmisi. Nah, kemudian kita cegah juga orang yang sudah COVID positif dan harusnya masih isolasi untuk masuk ke tempat-tempat umum. Karena mereka jadi sumber penularan dan tempat umum bisa menularkan banyak orang. Itu kan yang sudah dilakukan dengan pemanfaatan platform aplikasi Peduli Lindungi. Ya masih ada kekurangan di sana sini aplikasi itu ya, tapi itu adalah sesuatu awal yang baik untuk kita men-screening orang yang datang ke tempat-tempat umum. Baik, screening menjadi satu hal yang sangat-sangat penting ya. Apalagi bicara mengenai pintu-pintu masuk ke Indonesia, bukan hanya kemudian concern di pintu masuk utama begitu, banyak pintu masuk yang kemudian harus dijaga ya, dan juga masuk. Proses screeningnya ya. Harus berlapis seperti yang ada tadi sampaikan. Baik, saya ke Pak Diki. Pak Diki, kita manusia tentu saja tidak bisa lepas dari aktivitas sosial dan juga ekonomi. Namun adanya pandemi ini tentu saja menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan mengubah perilaku kita sehingga kita dapat melindungi diri dan orang sekitar dari paparan COVID-19. Nah, yang kemudian ingin saya tanyakan adalah mengapa perubahan perilaku ini merupakan modal utama agar kita semua tentu saja tetap aman dan mempersiapkan diri menuju masa endemik nantinya. Ya, jadi bicara soal pandemi saat ini itu ada dua hal. Yang pertama adalah virusnya, ya, yang kita sebut dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19. Yang kedua adalah perilaku. Ya, jadi sebetulnya yang membuat virus ini kemudian menjadi wabah global maupun di Indonesia adalah karena perilaku manusia. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iwan, ya, karena kemudian terjadi pergerakan manusia. Jadi yang membuat virus itu berkembang biak
adalah manusia, perilaku manusia, ya, perilaku mobilitasnya, perilaku tidak bersihnya, perilaku tidak taat protokol kesehatan yang dianjurkan. Jadi kunci mengatasi wabah ini, mengurangi penularan, menekan transmisi adalah bagaimana perilaku manusia, ya. Dan ini bisa kita lihat dari perjalanan 3-4 bulan terakhir saja, ya. Jadi ketika perilaku kita masif bersama-sama kolektif mobilitas tinggi, maka terjadi peningkatan kasus. Ketika dalam situasi 2-3 bulan yang lalu kita begitu khawatir, begitu takut, dan juga ditambah dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pergerakan, dan kemudian kita semua berusaha patuh, berusaha disiplin, ya, perilaku kita, kemudian juga kasus turun. Nah, jadi ini memang apa, kita harus menyadari bahwa kunci untuk menangani pandemi ini, ya, betul kebijakan, ya, betul penegakan kebijakan atau bahkan sanksi, tetapi kuncinya ada di perilaku kita. Perilaku kita apa? Ya, perilaku patuh terhadap protokol kesehatan, perilaku kemudian kita mau divaksinasi, dan itu menurut saya menjadi kunci untuk mengatasi pandemi ini. Demikian, Mas Wiki. Ya, artinya kita adalah aktor utama dari bagaimana sebetulnya kita dapat melalui pandemi ini, begitu ya. Oke, merubah perilaku kita dengan disiplin protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang paling mudah untuk dilakukan. Namun ini kemudian membutuhkan komitmen dan juga disiplin dari masing-masing individu, terutama yang berkaitan dengan bepergian. Nah, bagaimana sebetulnya, Pak Diki, agar masyarakat bijak melihat situasi dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan demi kepentingan bersama? Kita bisa belajar dari apa yang terjadi 3-4 bulan yang lalu. Ya, jadi kita bisa sama-sama melihat bahwa pada saat itu terjadi pergerakan, ya, mobilitas, ya, kita keluar rumah masif, ya. Tetapi kemudian kita juga belajar ketika ada upaya menekan mobilitas dan masyarakat takut, kita semua cemas, dan kita kemudian akhirnya mau mematuhi aturan tersebut, kasus menurun. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya bagaimana kita belajar. Pertama, ya, belajar dari peristiwa yang memang memberikan pelajaran berharga, ya, pelajaran itu memang pahit, tapi kemudian kita tahu bahwa setelah kita mengubah perilaku kita, ya, termasuk juga kebijakan, maka kemudian kita bisa menekan angka kasus, ya. Dan kedua, menurut saya kita harus menanamkanlah dalam pikiran kita, gitu ya. Jadi ya, kita mungkin akan merasa mungkin tidak nyaman ketika memakai masker, kita mungkin merasa jengkel, kesal, ya, aktivitas kita dibatasi, pada saat misalnya kita keluar rumah selain pakai masker, kita harus memikirkan jaga jarak, memikirkan menghindari kerumunan. Kita harus melihat itu sebagai satu investasi, ya, investasi kemudian kita sehat. Dan kita berpikir bahwa lebih baik kita mengalami ketidaknyamanan sedemikian rupa seperti itu, tetapi kita menghindari sesuatu yang lebih buruk. Okay. Gitu ya. Jadi ini seperti cost and benefit analysis, ya. Jadi kita secara sederhana menimbang-nimbang apa yang perlu saya lakukan, saya korbankan, tetapi kemudian apa yang bisa saya dapatkan. Dan kemudian bukan bicara apa yang akan terjadi pada saya semata, tetapi kemudian pada orang-orang yang di sekeliling saya. Kalau saya kemudian patuh protokol kesehatan, saya mengalami ketidaknyamanan harus memakai masker, tetapi imbalannya, ya, konsekuensinya saya bisa menjaga keluarga saya selain diri saya. Nah, ini yang menurut saya harus yang kita pikirkan, ya. Jadi selain pertama belajar dari sejarah yang belum lama 3-4 bulan yang lalu, dan kemudian kita berpikir tadi manfaat yang akan kita peroleh daripada kemudian harga yang harus kita terima kalau sampai kemudian kita terinfeksi. Baik, begitu juga kalau kemudian kita tidak mau divaksin, gitu. Ya, baik. Menarik apa yang Anda tadi sampaikan, protokol kesehatan adalah investasi. Itu narasi yang kemudian harus diresapi oleh masyarakat. Protokol kesehatan bukan hanya keharusan, tapi adalah ini investasi yang nantinya akan memberikan value ataupun mungkin return kepada kita, begitu ya, Pak Diki, ya. Baik. Oke, saya akan kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, meski saat ini penularan sedang dalam titik terendah selama pandemi, bagaimana sebetulnya agar situasi ini tidak menjadikan kita euforia secara berlebihan, sehingga seolah-olah situasi sudah aman dan menjadikan kita menjadi lengah? Apa saja yang masih harus kita lakukan agar kita tetap waspada? Ya, jadi betul. Saat ini kan memang tingkat penularannya sudah pandemi COVID-19 di Indonesia, ya. Ya, kita bersyukur untuk hal tersebut.
Tapi kita harus jaga supaya rendah terus, tidak naik lagi. Nah, jadi kita jangan euforia, betul. Ya, karena risiko untuk meningkat lagi masih ada. Ya, risiko untuk meningkat lagi masih ada nih. Ya, karena otomatis kan dengan penularan turun, aktivitas sosial ekonomi, ya, mobilitas dibuka, ya, dilonggarkan. Nah, jadi dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah, yang diatur oleh PPKM, itu kita harus lakukan dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati. Kita ikuti aturannya. Nah, aturannya salah satu adalah tadi, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan, itu jangan lupa. Kemudian kita harus segera mendapatkan vaksinasi yang belum vaksinasi. Ya, kalau kita tempat yang ada kerumunan atau mau berpergian, itu kita sudah harus divaksinasi, karena itu akan mengurangi risiko kita untuk tertular ataupun menularkan. Kemudian kita ikuti yang sudah dibuat, misalnya untuk screening orang-orang yang masuk ke tempat umum dengan platform Peduli Lindungi, kita ikuti gitu kan, karena itu tujuannya adalah untuk menghindari sumber penularan masuk ke tempat umum gitu ya. Jadi kalau kita belum divaksin, kita nggak bisa masuk ke tempat umum, ke mall, ya kita ikuti, kita nggak bisa karena kita berisiko. Ya, gimana supaya bisa? Ya, segera vaksinasi gitu ya. Nah, hal-hal tersebut kita ikuti karena itu sudah dibuat secara hati-hati, sudah didiskusikan panjang lebar antara pemerintah dengan para ahli, ya, bagaimana supaya kegiatan ini bisa mulai dilonggarkan, mulai boleh ada kegiatan, tapi tidak. Itu. Baik. Oke, salah satu hal yang kemudian juga cukup intens dilakukan oleh pemerintah bagaimana melakukan sosialisasi atau terhadap masyarakat yang masih beranggapan bahwa toh jika dibiarkan saja pandemi ini akan berlalu dengan sendirinya. Banyak orang yang juga sembuh, tapi sebetulnya apa yang menjadi concern dari keberadaan virus ini dan atau pandemi ini dan seperti apa sebetulnya kemungkinan bermutasinya virus ini juga sehingga kesehatan masyarakat ini masih harus dipertaruhkan. Iya, jadi gini, jadi virus ini masih ada kan, masih beredar gitu ya, masih ada, belum habis gitu. Dan kita juga mesti lihat di banyak negara sedang meningkat lagi. Jadi kita mesti tetap hati-hati. Nah, meskipun kita udah divaksin, seperti yang gambar ada di layar, vaksin itu nggak ada yang efektif 100% gitu ya. Nah, kecepatan vaksinasi yang sekarang itu sampai akhir tahun ini, perakiraan kami, itu ada sekitar 55% penduduk Indonesia yang punya kekebalan atau imunitas terhadap COVID-19. Ya. Orang yang punya kekebalan ini bisa didapat dari vaksinasi atau dari dia tertular ya, kena infeksi. Nah, ya kita bisa lihat, wah cukup banyak ya, udah lebih dari separuh. Betul, tapi masih ada separuh juga yang belum mempunyai kekebalan atau imunitas terhadap COVID-19. Mereka ini bisa kena. Dan 50% penduduk Indonesia itu banyak gitu ya. Nah ini risikonya bisa terjadi wabahnya di mereka-mereka yang belum divaksin ini. Nah, kalau terjadi wabah seperti itu, bisa terjadi juga mutasi. Kalau mutasi ini merepotkan, karena bahkan yang sudah divaksin pun nanti bisa terkena juga ya. Karena kalau mutasi baru yang lebih ganas gitu ya, kita biar ganas dari kita yang sudah divaksin, nggak mempan lagi vaksinnya. Itu yang kita harus hindari gitu. Baik. Ya, makanya kita harus hindari penularan sebisa mungkin kita hindari supaya tidak terjadi penularan lagi gitu. Oke, dan kita dapat berperan aktif untuk mencegah penularan tersebut sehingga kemudian tidak terjadi mutasi virus menjadi lebih infectious gitu ya. Saya kembali baik. Artinya, saya tambahkan diri ya. Artinya, silakan Pak. Silakan beraktivitas sesuai dengan level PPKM-nya, kan sudah diatur tuh ya. Silakan beraktivitas, tapi kita ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat supaya kita bisa beraktivitas dengan aman. Gitu. Baik, saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, penerapan protokol kesehatan saat ini masih kemudian menjadi satu hal yang harus ataupun mungkin sifatnya adalah keharusan. Belum kemudian menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan dari perilaku masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik dari masyarakat Indonesia sendiri, bagaimana sebetulnya modal sosial untuk melakukan perubahan ini, Pak Diki?
Ya, jadi sebetulnya protokol kesehatan itu akan efektif kalau dilakukan secara bersama-sama. Ya. Jadi protokol kesehatan itu tidak akan efektif kalau saya patuh, tetapi misalnya Mas Wiki tidak patuh, Pak Iwan patuh, terus tetangga Pak Iwan tidak patuh. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa ini kita memang harus bersama-sama. Ya. Bersama-sama patuh supaya kemudian sama-sama nanti kita akan merasakan manfaat atau keuntungan dari kalau kita melakukannya bersama-sama. Gitu ya. Nah, terkait dengan modal sosial, kan kita sebenarnya sudah dikenal ya sebagai masyarakat yang kolektif, masyarakat yang relatif masih memiliki keguyuban. Ya. Kita punya budaya yang namanya gotong royong. Jadi sebetulnya secara mendasar kita punya punya modalnya, kalau saya katakan. Ya, kita punya modal sosial, punya kolektivitas, punya yang kita sebut sebagai gotong royong. Nah, tinggal bagaimana ini kemudian seperti direvitalisasi, ya, direvitalisasi dan kemudian ya terus-menerus diingatkan gitu. Dan menurut saya misalnya penamaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebetulnya saya itu peduli bukan hanya untuk melindungi saya tetapi juga melindungi orang lain. Nah, jadi menurut saya ini pesan kunci bahwa ya kalau kita mau melewati pandemi ini dengan selamat ya, dan kita sudah menunjukkan tanda-tanda yang baik apa dalam beberapa waktu terakhir, kita harus melakukannya bersama-sama. Nah, menurut saya pesan untuk bahwa ini harus kita lakukan bersama-sama itu bukan sesuatu yang asing, yang alien buat kita ya sebagai orang Indonesia. Karena kita memang terkenal sebetulnya masih apa sebagai bangsa yang guyup ya, punya kolektivitas, dan menurut saya ini bisa kemudian apa menjadi pesan ya ke masyarakat, di komunitas ya, di tingkat apa RT RW, kemudian juga menjadi pesan misalnya kalau sekolah sudah buka, di sekolah ayo kita sama-sama menghadapi ini ya. Dan menurut saya ini apa ya kita punya modal sebetulnya untuk menjadikan kita bisa menang melawan pandemi ini, kalau kita sebut menang ya gitu. Karena memang kita punya modal untuk modal sosial itu tadi ya. Demikian Mas Wiki. Baik, Pak Diki bicara mengenai dari upaya pemerintah sendiri untuk menangani ataupun mungkin menanggulangi pandemi COVID-19. PPKM tentu saja dimaksudkan untuk mengatur mobilitas untuk menekan efek perburukan pandemi. Namun seiring dengan dibukanya aktivitas sosial dari masyarakat, mobilitas kembali meningkat dan ada kecenderungan balas dendam. Kita kenal beberapa waktu belakangan ada istilah revenge traveling, mulai traveling, ketemu dan kumpul-kumpul sama banyak orang begitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya pendekatan apa yang harus dilakukan lah agar masyarakat tidak merasa terkekang, tapi tetap produktif, tapi kemudian tetap comply dengan apa yang seharusnya kita lakukan dalam pandemi ini? Ya, ini ada dua hal. Pertama di level kesadaran, gitu ya. Ya, kalau kesadaran itu kemudian menjadi wilayah privat ya, wilayah individu atau kemudian wilayah keluarga lah gitu ya, di antara keluarga saling mengingatkan. Tetapi menurut saya juga ada hal yang lain yaitu pengawasan, ya pemantauan dan penegakan. Mau tidak mau menurut saya memang harus ada upayanya yang dilakukan untuk memantau dan menegakkan. Nah, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu salah satu ya, kalau kemudian di tempat-tempat seperti mal itu kan memang harus apa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi gitu. Tetapi kemudian di tempat-tempat di luar itu menurut saya juga harus mau tidak mau di level yang sekarang ya harus ada pemantauan dan penegakan dari pihak eksternal, pihak luar gitu ya. Selain kemudian kita mencoba pelan-pelan membangun kesadaran. Dan menurut saya ini harus apa ya tetap dilakukan pemantauan dan penegakan. Karena tadi ya seperti Mas Wiki bilang, ini kan juga kecenderungan yang sifatnya manusiawi ya, pengen revenge, pengen balas dendam gitu ya, kemarin-kemarin dikurung, kemarin-kemarin tidak bisa kemana-mana. Nah, mau nggak mau kemudian harus ada faktor eksternal, karena perilaku manusia itu sebetulnya dua apa yang menjadi faktor, yaitu faktor internal ya, faktor internal itu bisa kesadaran ya, pikiran kita, emosi kita, tetapi juga faktor eksternal, faktor lingkungan atau faktor penegakan. Jadi menurut saya ini dua-dua ini harus kemudian kita jadikan acuan. Tetap penting ada pemantauan dan apa penegakan secara eksternal, baik misalnya menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi, atau ya mau tidak mau misalnya juga ada satgas, ada petugas, atau kemudian pengelola ya, atau orang-orang yang memang apa menjadi tempat orang berkumpul datang ya. Jadi mau tidak mau ini juga apa harus ada upaya dari misalnya dari apa tempat mereka apa orang datang untuk nongkrong, orang makan gitu ya,
yang juga harus berpikir bahwa mereka bisa menjadi bagian dari upaya penegakan protokol kesehatan. Dan sekali lagi pesannya bahwa ini mau tidak mau harus bersama-sama, nggak bisa saya sendiri atau Pak Iwan sendiri, tetapi semua harus sama-sama supaya kemudian kita akan mendapatkan manfaatnya sama-sama. Demikian, baik. Mas. Upayanya dilakukan secara kolektif, manfaatnya juga nanti dirasakan secara kolektif, begitu ya Pak Iwan, Pak Diki ya. Baik. Saya jadi teringat apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa memang Indonesia ataupun masyarakat Indonesia akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Ada harapan bahwa dari pandemi ini berubah menjadi endemi gitu ya. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, bagaimana sebetulnya konsep atau teori tahapan dari pandemi menuju endemik? Bagaimana kemungkinan pandemi ini episodenya sebisa mungkin dipersingkat dan kita bisa mengeliminasi kasusnya secara konsisten? Ya, jadi sekarang banyak ahli maupun banyak negara yang menyadari kalau saat ini dengan teknologi vaksin yang ada maupun pengobatan obat untuk COVID-19 yang ada, kita itu tidak mungkin menghilangkan virus ini dari negara kita. Ya, dari bukan dari Indonesia, dari banyak negara itu udah berpikir seperti itu, nggak mungkin kita menghilangkan. Jadi virus ini akan tetap ada, tapi tetap ada itu bukan berarti kita berputus asa, kita menyerah. Enggak. Dia tetap ada yang tertular, cuma sedikit. Ya, kita menahan level itu sedikit. Ya. Nah, itu yang disebut menjadi endemi. Jadi dia tetap ada, cuma dia sedikit levelnya. Gitu ya. Kita bisa beraktivitas dengan lebih longgar. Ya. Mungkin kita nggak bisa beraktivitas seperti sebelum pandemi. Gitu ya. Pemakaian masker itu masih lama. Gitu ya. Tapi kalau kita lakukan kasusnya seperti yang ada di layar, itu artinya kalau kita bisa tekan kasusnya terus, itu kita bisa ikut garis yang hijau. Jadi ya kita bisa lebih nyaman lah, lebih aman juga beraktivitas ya. Tapi itu ada beberapa garis-garis yang memang kita harus waspadai ya. Yang paling jelek, skenario yang paling jelek yang kita sama-sama tidak ingin terjadi, kita harus cegah adalah yang merah itu, di mana mobilitas tidak terkendali, protokol kesehatan tidak dipatuhi, kemudian ditambah ada varian baru yang lebih menyebar dari Delta. Itu bisa terjadi gelombang ketiga yang puncaknya lebih tinggi dari yang sudah kita alami. Itu bisa terjadi dan kita tidak ingin itu terjadi ya. Jadi kalau model kan dibuat supaya kita berhati-hati ya. Syukur kalau nggak terjadi ya, kita inginkan supaya nggak terjadi. Gimana supaya nggak terjadi? Ya tadi beberapa kita udah bahas ya, kita harus tekan supaya kasusnya tetap rendah. Ya. Oke. Okay. Artinya kita udah tahu sebetulnya protokol kesehatan 3M, kemudian 3T plus vaksinasi. Itu lakukan dengan baik dengan cakupan yang tinggi gitu. Itu kita akan bisa menekan jumlah kasusnya. Jadi kita bisa mempertahankan terus dia rendah sehingga kita bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ya. Pak Iwan, terkait dengan perubahan tadi dari pandemi kemudian jadi endemi begitu ya, kaitannya perubahan ini dengan kondisi penanganan pandemi di seluruh dunia seperti apa? Apa yang kemudian Anda capture? Jadi gini, jadi kalau kita lihat di banyak negara juga sudah mengambil kebijakan yang sama dengan Indonesia gitu ya, artinya tidak berharap COVID-nya akan hilang dari negara tersebut ya, baru melakukan aktivitas enggak gitu kan. Tapi aktivitas bisa berjalan setelah kasusnya rendah dan kita yakin kita bisa menekan terus rendah. Gitu. Gimana caranya? Banyak negara kan yang mengatakan kita melonggarkan setelah cakupan vaksinasinya 80% misalnya. Kenapa? Karena vaksinasi itu yang bisa dilihat langsung, gitu kan? Vaksinasi itu kan kalau sudah divaksin kemudian ada sekian persen punya kekebalan, gitu ya? Enggak akan 100% yang divaksin punya kekebalan juga, tapi itu angkanya yang bisa dikontrol. Ya. Kemudian protokol kesehatan ini sangat penting sebetulnya, cuma emang mengontrolnya susah, indikatornya susah gitu ya. Itu kan lebih susah. Kalau vaksin kan ya udah divaksin sekali dua kali gitu ya, nanti divaksin dua kali udah gitu kan dia punya kekebalan. Kalau protokol kesehatan harus terus menerus ya. Kemudian yang bisa tes dan tracingnya itu harus tinggi gitu ya, sehingga kalau ada kasus baru segera diketahui, langsung diisolasi. Kemudian kontak-kontak eratnya di tracing juga gitu ya. Kalau ada yang positif diisolasi sehingga kasusnya nggak sempat. Yang
dilakukan oleh banyak negara pun seperti itu gitu. Jadi kita ini udah sama nih, artinya kita tidak mengharapkan dia akan hilang, tapi begitu rendah kita akan mulai buka aktivitas-aktivitas kita gitu. Termasuk perbatasan internasional gitu ya. Perbatasan internasional nanti suatu saat kalau dia sudah rendah, kita bisa ada hubungan internasional dengan negara-negara yang sudah rendah juga kasusnya gitu, yang kita yakin juga misalnya kasusnya sudah rendah dan vaksinasinya sudah baik. Baik. Ya, Pak Iwan, lalu apa saja persiapan yang perlu kita lakukan? Bekal apa saja yang harus kita miliki mulai dari saat ini sebagai langkah awal menuju endemik? Jadi langkah yang perlu lakukan, kita lihat ya, kalau dari masyarakat, yang pertama adalah segera dapat vaksinasi. Nggak usah pilih-pilih vaksin, karena begitu kita vaksinasi, apapun vaksinnya, ya, kita punya ada kekebalan, meskipun nggak 100%, tapi ada kekebalan terhadap COVID-19, dan kita risiko untuk menjadi COVID yang berat atau meninggalnya jauh lebih rendah daripada kalau kita tidak divaksin. Yang kedua adalah kita lakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Kita anggap saja kita nih masih lama harus melakukan protokol kesehatan. Ya, kita harus pakai masker itu masih lama. Jadi jangan harapkan dalam 1-2 bulan kita nggak harus pakai masker lagi, nggak akan terjadi. Kita masih lama. Itu kita harus terima sebagai kebiasaan yang baru. Ya, itu dari masyarakat. Dari pemerintah harus tetap menjaga, tesnya harus tetap tinggi. Jadi kasus turun, tesnya jangan diturunkan, harus tetap tinggi. Kemudian tracingnya juga harus tetap tinggi. Nah, dari masyarakat sendiri harus mau kalau diisolasi atau harus mau kalau di tracing gitu. Karena ini untuk tadi yang Pak Diki kan, ini untuk kita bersama gitu kan. Ini untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama gitu. Itu yang dilakukan persiapan-persiapannya. Baik, saya ke Pak Diki. Pak Diki, COVID-19 ini tentu saja menghadirkan disrupsi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu saja mendorong kita untuk mengubah kebiasaan dan juga perilaku sehari-hari kita. Tapi hal ini tentu saja tidak bisa terjadi dalam sekejap. Bagaimana sebetulnya mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku, atau masyarakat juga terdorong untuk mengubah sendiri perilakunya secara apa namanya volunteer gitu ya? Seperti apa, Pak Diki? Ya, jadi pertama Mas, kita harus melihat ini adalah sebuah resiko ya. Jadi resiko itu artinya dia kalau apa datang dari luar, dia belum akan menjadi aktual gitu ya. Gitu. Artinya virusnya di luar, dia belum aktual menjadi resiko. Maka kita sebut resiko. Nah, jadi sebetulnya prinsipnya adalah kita mengurangi resiko. Ya, jadi dalam kita beradaptasi, ya kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah mengurangi resiko itu. Gitu. Resiko untuk kemudian nanti kita terinfeksi. Nah, untuk bisa mengurangi resiko itu nggak mungkin kita tidak melakukan apapun, gitu ya. Jadi resiko yang akan kita terima itu bisa kita perkecil, bisa kita minimalisir kalau kemudian tadi istilahnya kita berinvestasi, ya kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kemudian kita tidak melakukan sesuatu ya resikonya makin besar. Kalau kita melakukan sesuatu resikonya kita perkecil. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai apa proses kita beradaptasi, yaitu proses kita mau mengurangi resiko itu gitu. Dan menurut saya apa betul ini adalah disrupsi ya. Jadi sesuatu yang tadinya bisa kita lakukan dengan bebas tanpa masker itu tidak bisa kita lakukan. Dan tetapi kita harus sadar bahwa kita memakai masker itu mengurangi resiko, tetapi karena resikonya masih akan terus-menerus hadir, tadi Pak Iwan juga bilang bahwa ini tidak akan terjadi dalam 1-2 bulan virusnya tiba-tiba hilang, maka mau tidak mau ya cara kita mengurangi resiko itu harus sudah menjadi kebiasaan, adaptasi kita terhadap situasi ini. Jadi yang harus kita lihat dalam diri kita untuk patuh protokol kesehatan tadi, satu, kita mengurangi resiko, dan sebetulnya ini adalah upaya kita beradaptasi terhadap sesuatu yang masih akan terus kita hadapi gitu. Dan ini harus dihadapi bersama sekali lagi ya. Jadi menurut saya, dan caranya bagaimana, pertanyaannya kemudian kan caranya bagaimana gitu ya. Pertama tentu saja harus ada pesan yang terus-menerus disampaikan ya. Terus kemudian ada upaya apa mitigasinya ya. Tadi misalnya kita punya aplikasi apa Peduli Lindungi, menurut saya itu salah satu cara ya mitigasi. Tetapi kemudian kita bisa juga lakukan dengan cara lain ya. Dan ini
tadi kita memanfaatkan kolektivitas, kita memanfaatkan modal sosial ya. Jadi anggaplah kemudian adaptasi itu bukan hanya dilakukan di tingkat individu, tetapi kemudian di tingkat kita yang apa sehari-hari gitu ya. Sehari-hari di mana? Sehari-hari di dalam keluarga. Sehari-hari di mana? Di dalam lingkungan apa tempat kita tinggal. Sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan ya, mendorong kemudian perilaku itu beradaptasi di tingkat yang kecil-kecil sajalah kita pikirkan. Baik. Ketika saya apa di lingkungan tempat tinggal saya, dan itu mungkin bisa kita bantu dengan misalnya ada ya sekarang sebenarnya ada ya ide satgas komunitas, satgas RW, satgas RT yang itu kemudian nanti bisa kita transformasikan pelan-pelan ya. Intinya adalah itu adalah satgas di mana kita saling mengingatkan di antara kita gitu ya. Bukan satgas hanya ketika ada orang terinfeksi terus membantu penanganan, tetapi kemudian satgas ini adalah ya sehari-hari kita kemudian saling mengingatkan, saling menegur ya gitu. Supaya kemudian tadi kita bisa sama-sama mengatasi ini secara bersama-sama. Demikian Mas Diki. Baik. Pak Diki, selain menimbulkan dampak fisik, pandemi ini juga memiliki dampak ataupun efek yang tak kasat mata seperti kesehatan mental dan juga mungkin dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat yang saat ini belum terlihat. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Ya, betul Mas. Jadi sebetulnya dampak yang tidak terlalu terlihat, tidak terlalu terekspos adalah dampak kesehatan mental. Ya, kita terus-menerus merasa cemas misalnya, ya, merasa kemudian tidak bebas, ya, kehidupan kita manusia itu kan pengennya bebas. Manusia kemudian ingin berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi yang harus juga diingat adalah kita harus melakukan sesuatu untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya, jangan kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Banyak hal sederhana, hal mudah yang bisa kita lakukan ya, sendiri atau bahkan di dalam rumah bersama keluarga. Ya, intinya kita harus punya waktu untuk bersantai, waktu untuk kemudian menikmati misalnya sekedar menonton TV, kita tertawa, kita merasa terhibur, terus kemudian kita memandangi tanaman yang ada di sekitar rumah kita misalnya. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa saya itu juga harus menjaga kesehatan mental saya. Dan cara menjaga kesehatan mental itu dengan cara-cara yang sangat mudah yang bisa dilakukan di rumah, yang itu bisa kita sebut juga sebagai relaksasi gitu ya. Relaksasi gimana ya? Relaksasi itu intinya kemudian ya pikiran, perasaan, dan juga nanti otot-otot tubuh terasa rileks gitu ya. Terasa rileks bagaimana tadi? Ya sekedar kemudian menikmati waktu yang sedang kita jalani, itu udah bisa membantu ya. Yang harus kita sadari itu bahwa ini pasti berdampak. Dan begitu juga terhadap relasi sosial kita. Dan sebenarnya juga ketika kita merasa relasi sosial kita terhambat, terdampak karena ini juga punya dampak terhadap kesehatan mental kita. Karena kemudian kita juga bisa merasa nyaman dengan hidup kita ketika kita terhubung dengan banyak orang dan kita bisa melakukan dengan mudah gitu. Nah, sekarang kan ada situasi yang membuat kita harus membatasi gitu dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi menurut saya bisa dengan cara-cara terhubung dengan melakukan grup call. Kalau keluarga itu kan sekarang menurut saya sudah bisa jadi kebiasaan ya. Dulu kita tidak mengenal nih arisan keluarga atau reuni atau silaturahmi keluarga dilakukan secara virtual. Dulu kan rasanya aneh gitu ya. Nah, ini tadi bagian dari kita beradaptasi untuk memperkecil resiko, tetapi ya kita cari cara lah gitu ya. Dan menurut saya ini banyak sekarang medium ya, terutama kemudian teknologi begitu berkembang merespon situasi wabah ini. Jadi artinya memang kita harus sadar dan harus niat nih gitu ya. Saya mau jaga kesehatan mental saya mau menjaga relasi saya gitu. Karena kemudian kalau saya tidak jaga, saya tidak berusaha mempertahankan relasi sosial saya, itu nanti dampaknya ke non fisik saya gitu. Padahal mungkin fisik sehat, saya tidak terinfeksi misalnya, tapi ya kita tahu itu semua harus kita seimbangkan, menjaga kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental dan juga mempertahankan atau menjaga relasi sosial kita dengan cara-cara yang masih mungkin dilakukan. Baik, menggunakan ataupun memaksimalkan berbagai macam platform ataupun media untuk bersilaturahmi ataupun mungkin sekedar menanyakan kabar kepada keluarga ataupun mungkin sahabat-sahabat kita yang sudah lama
tidak bertemu begitu, itu juga mungkin adalah sebagai salah satu terapi untuk kita kemudian tetap mempertahankan kesehatan mental kita begitu ya Pak Diki ya. Baik, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, Pak Diki mungkin ada closing statement yang ingin Anda sampaikan. Ya, jadi kita sekarang sudah berada dalam situasi yang lebih baik dari kondisi kita 3-4 bulan yang lalu. Tentu kita ingin terus dalam situasi yang seperti ini. Bahkan kita ingin jauh lebih baik lagi dalam pengertian angka transmisi turun ya. Karena kemudian jadi kecemasan kita juga makin turun dan artinya juga pada saat yang sama kita bisa makin lebih mudah, lebih bebas melakukan aktivitas-aktivitas kita. Tetapi itu semua tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa dan kita tidak melakukannya bersama-sama. Jadi baik, memang kita harus berinvestasi melakukan sesuatu dan sesuatu itu dilakukan bersama-sama supaya kemudian kita nyaman bersama-sama menikmati hasil dari upaya kita secara bersama-sama. Demikian baik, Mas Wiki. Terima kasih Pak Diki. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada tambahan yang Anda ingin sampaikan? Ya, jadi Kicup Indonesia ini mulai terkendali ya, kasusnya semakin turun. Nah, tapi kita harus jaga momentum ini supaya tetap seperti ini bahkan semakin baik. Jadi kita masih punya resiko untuk terjadinya peningkatan kasus. Nah, gimana supaya tidak terjadi peningkatan kasus? Ini perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Dengan apa? Dengan hal-hal yang kita sudah ketahui ya, tapi kita harus lakukan, tetap kita harus lakukan, yaitu 3M, 3T, dan vaksinasi. Kalau itu kita lakukan bersama-sama, masyarakat dan pemerintah, kita pasti bisa untuk tetap mengendalikan pandemi ini di Indonesia. Baik, Pak Iwan terima kasih atas closing statement yang Anda sudah sampaikan, dan Pak Diki juga terima kasih sudah bergabung bersama kami secara virtual. Ada garis merah ya lah yang kemudian saya bisa tarik ya, dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu adalah upaya kolektif untuk kita kemudian dapat melalui pandemi ini juga nantinya akan memberikan manfaat secara kolektif pula. Artinya kita semua memiliki peran yang sangat-sangat signifikan agar kita dapat melalui pandemi COVID-19 dengan baik. Di akhir sesi ini, izinkan saya kemudian untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu kita kemudian lakukan. Ini adalah upaya kita untuk secara kolektif dapat menangani pandemi COVID-19. Di antaranya adalah memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan satu lagi adalah mengurangi mobilitas. Saya akhiri talk show kita hari ini, saya Wiki Adrian, bersama tim yang bertugas dan para narasumber, pamit undur diri, selamat siang dan salam tangguh. Wajib iman.